Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Setia, tujuh aktor ini belum menikah lagi setelah istrinya meninggal. Usia adalah rahasia Tuhan, tak ada manusia yang tahu kapan ajal akan menjemputnya. Begitu juga dengan para artis pria berikut ini, mereka harus ikhlas melepaskan istrinya pergi untuk selamanya. Ditinggal pergi oleh sang belahan jiwa, tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilewati, saking setianya. Mereka bahkan belum menikah lagi meski istrinya sudah meninggal dunia. Penasaran siapa sajakah itu? Tonton video ini sampai selesai. Satu, Saipul Jamil. Luka mendalam karena ditinggal pasangan pernah dirasakan oleh Saipul Jamil, sang istri, Virginia Anggraeni, yang baru beberapa bulan dinikahinya, meninggal dunia pada kecelakaan di Tol Cipularang pada tahun 2011. Sedihnya lagi, saat itu Virginia sedang hamil anak mereka, sudah 11 tahun berlalu. Hingga kini pedangdut yang akrab disapa Bang Ipul itu belum menikah lagi. Dua, Indro Warkop. Mengarungi biduk rumah tangga hingga maut memisahkan, dirasakan oleh Indro Warkop setelah 37 tahun menikah. Indro harus rela melepaskan sang istri, Nita Oktobianti, yang meninggal dunia karena penyakit kanker paru-paru. Indro begitu setia mendampingi istrinya menjalani pengobatan, meski akhirnya takdir berkata lain. Setelah pujaan hatinya berpulang, Indro masih terus mengenangnya. Hingga kini, Indro belum terpikir untuk menikah lagi. Tiga, Tukul Arwana. Komedian Tukul juga kehilangan sang istri untuk selamanya pada 2016 lalu. Istrinya, Susiana, diketahui meninggal dunia akibat penyakit asma yang sudah lama dideritanya. Meski sempat diberitakan dekat dengan sejumlah perempuan, nyatanya sampai saat ini Tukul belum menikah lagi. Sedihnya, kini komedian berusia 57 tahun itu sedang menjalani perawatan dan sempat masuk rumah sakit karena mengalami pendarahan otak. Empat, Saleh Ali. Saleh Ali Bawazir atau yang lebih dikenal dengan nama Said Bajuri, juga pernah merasakan pahitnya kehilangan pendamping hidup, istri tercintanya, Aliyah, menghembuskan napas terakhir di usia 28 tahun, karena penyakit langka yang dideritanya. Sedihnya lagi, sang istri meninggal tak lama setelah ia melahirkan anak kedua mereka. Meski menyakitkan, Said berusaha untuk tetap tegar dan membesarkan anak-anaknya seorang diri. Lima, Mikey Wongkar. Kepergian Ria Irawan pada tanggal 6 Januari tahun 2020 lalu menjadi pukulan keras bagi sang suami, Mikey Wongkar. Ria yang meninggal karena kanker ini memang sangat dicintai oleh Mikey. Bahkan, Mikey begitu setia mendampinginya menjalani pengobatan, sampai sang istri menghembuskan napas terakhir. Sampai saat ini, Mikey tampaknya masih betah sendiri.
6. Teddy Syah. Teddy Syah juga harus merasakan pilu mendalam, karena ditinggal untuk selamanya oleh sang istri, Rina Gunawan, perempuan yang dipersuntingnya sejak tahun 1999 tersebut, meninggal dunia pada Maret tahun 2021 setelah terpapar virus corona. Saking berdukanya, Teddy sempat lama tak kembali ke kediamannya di Sentul, Bogor, karena teringat banyak kenangan bersama sang istri di sana. Anwar Fuadi. Aktor senior, Anwar Fuadi, begitu terpukul menerima kenyataan bahwa istrinya, Farida, meninggal dunia karena COVID-19, menikah selama 50 tahun, tentu saja kepergian istrinya membuat sebagian hidup Anwar ikut hilang. Ia juga semakin terpukul karena 3 hari setelah istrinya meninggal, anak sulungnya ikut berpulang. Kendati demikian, ia tetap menerimanya sebagai ujian. Kini, Anwar menjalani hidup bersama anak dan cucu-cucunya.